Masih di Borgol bersama saya Bang Jek. Kali ini ada kabar gembira nih lur dari Tanjung Jambu Barat. Terkait jalan yang rusak menuju pelabuhan Ampera kemarin. Nah, ini ditanggapin serius nih sama Bapak DPRD Tanjab Bar nih. Terkait hal tersebut, dirinya meminta pemerintah kabupaten untuk dapat segera melakukan perbaikan karena kerusakan jalan di lur berdampak pada pendapatan dan juga pedagang yang berjualan di kawasan tersebut lur. Nah, nih mudah-mudahan secepatnya diperbaiki nih supaya aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar lagi lur. Amin. Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack. Meski jalan rigid beton menuju pelabuhan Ampera kerap diperbaiki, namun terkesan asal jadi dan masih kerap rusak. Sebab baru 2 tahun terakhir jalan rigid beton pelabuhan Ampera baru diperbaiki, namun mulai kembali hancur atau dipenuhi lubang dan genangan air. Terkait hal ini, anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Syufra Yogi, meminta pemerintah kabupaten untuk segera melakukan perbaikan. Setidaknya harus dianggarkan dan dilakukan pembahasan pada APBD perubahan 2022 ini. Sehingga keluhan dari pedagang sekitar dapat teratasi, sebab akibat jalan rusak tersebut pendapatan pedagang menjadi menurun. Di pembahasan penganggaran 2022 APBD perubahan ini, ya dianggarkan, dipertahankan lagi, memberikan itu pasar, 4 orang pedagang, 4 masyarakat tidak berbelanja kebutuhannya, tentu kan harus nyaman, tenteram, sehingga roda pemutaran ekonomi kita berjalan lancar dan baik. Jadi kayak sarana-prasarana, jalannya, lampu, maupun kebersihannya, ya semua harus bekerja sama lah. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan mengatakan, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan pihak PU terkait perbaikan jalan tersebut. Kita akan suruh OPD terkait PU untuk meninjau. Kalau bisa didorong melalui APBD perubahan ini, insya Allah kita dorong. Karena memang di APBD ini anggaran kita insya Allah cukup banyak. Ada beberapa yang kewajiban pemerintah pusat yang belum sisa salur hari ini bisa, sudah masuk. Artinya APBD kita memungkinkan untuk membangun fasilitas itu. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.